Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi mangan kacang ngejojong bae. Ada jawab salaman ning bokan kapeselek. Sing disalahaken sing ceramah. Karena memang salam iki doa, salam iki syiar agama, salam iki pembeda antara wong Islam karo sing dudu Islam. Tapi ana macem-macem hukume. Jaman saiki wis manjing ning kampung-kampung. Sadurung uluk salam dokoni bismillah. Iku ora dijawab gak ora dosa. Lamun diawali karo kalimah sejen. Sing nomor kedua, sanajan sekabeh ki ana wong 2500 ya. Ya lamun ditunge bulak balik ke kampung. Kula uluk salam sing jawab ngan siji. Liyane sibuk ngerokok, sibuk ngopi, sibuk ngegayem, sibuk turu. Iku sing ora jawab tetep oleh ganjaran karena diwakili ni wong siji. Kacawali. Kula kependak karo kang rohani atau karo kang buang yang jalan. Satu lawan satu duel. Assalamualaikum. Kang buang muka ora cocok ora jawab. Iku kang buang karena dewekan ora jawab boleh dosa. Tapi ada wong akeh makene wis jojong masing-masing tugas. Kita uluk salam, mamang turu. Ana sing gayem bae, ana sing rokok ngopi terus nyambung. Endah orang apa? Karena siki muncul ustad sok ngomong makene. Begitu uluk salam lah kasih jawab itu laju ngomong. Iki nanti orang edan tuh mati lah kasih jawab itu. Hei, istiaturi diselawati ngeladani edan. Orang pencerama kebina-bina deh. Alhamdulillah. Wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil quranil karim wa huwa astaghfirul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ wastahlaltum furujahun nabi kalimatillah. Al-Hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alam. Singkula muliakan maring para kesepuhan, tokoh masyarakat, lingkungan kampung dukuh Kelurahan Lebak Wangi. Kula dewek menurut diantar menyasar rene.
ada tulisan kampung duku warna ireng kesorot lampu pojok kepling harap relevan di kampung duku. Untung diingetaken tak kira ulama duku ciruas ni karena anak desa Lebak Wangi harap merana mau nema sibuk nelpon supir berangkat ciruas di kampung duku. Barangan anak pula dipikir baju dunia kanan. Anak ini kan si bonteng kusing hajat mengaduang si merenek mang ustad rohani. Waduh hampir salah alamat. Para beda lagi tahun kapan iku anak bunyo, anak cibunyo. Ula pun nasar iku lagi cibunyo lah kasih hajat. Si hajat yang bunyo ternyata informasi itu penting nyata. Maka si pemiliki kula merene, alhamdulillah senajan udan kah, sing hadir laka kah, wong kemiki. Yora apa? Rumah asap, sinyale orang kuat. Namun si ceramah artis, mesti bulak balik manjing TV kaya, mualumati. Pasti pasang tim fokus tegak peranam rene. Ya berhubung si ceramah begini, memudang manjing kulkas. Dan dia anggap kasihkan bisa. Kusing kula muliakan aparatur pemerintah beserta jajaran atau yang mewakili. Sahibul hajat sekeluarga besar Kang Maduang. Tak lupa Ori yang telah melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Bil khusus penceramah kita yang pertama kula doakan bareng-bareng. Manawi Allah ngisungi manfaat ilmune mengharapkan mampu mengemban tugas amanat para alim ulama atau angkatan jadi penerus penceramah-penceramah sing wis laka. Manawi Allah gawe gawa umure digampangaken jodohe rupane iklan dorong dirabi juga. Boleh kula dorong dirabi saiki. Jadi kene iki kalau balik mulih ini terlumah nih. Uga simpulah muliakan pembawa acara operator sound system nuhun iki sound suaranya mendukung luar biasa iki. Kula ngarepati sehat meriang tapi ngomong semet ke karungu kawe menawa tukang sound dine ganjaran Allah. Tolong Kang Buang tambahi bayaran aneh ya. Kone bagi roro mangsor nawas. Oga singgola muliakan bapak ibu pemuda pemudi masyarakat sing ora kula sebut satu persatu menawi orang musang ngurangi rasa hormat. Senajan alon-alon arep nge pencerama wis sepuh kaya mekenen persiapan pensiun. Godok kudu ceramah ke ngegeryem peragati mau jamin soal. Makanya awas Kang Maduang tulis sing bener amplope. Bukan ketukar karo Ustaz Ridwan. Munawar Ridwan pada wan burine kusen. Ampura-ampura di dorangan belum ya. Tapi serius. Bapak Ibu sing kula muliakan segala mau kula ragum bersyukur walaupun digai udan aja maidok. Kabeh kusing atur omong. Ada sampai anak udan dimarah-marah setor doang. Harap hajat di kayu teles ngabuan lukisan aja. Setor di latar becek aja. Sebab sepabeh kejadian alam dunia ini oleh sing Allah. Ulang bikin bisa kependak kalau ibu-ibu kita diri sing Allah. Kependak kalau bapak-bapak pemuda hadir jamaah ke ini tulisan takdir Allah. Ada dipungkiri. Lalu dipikir kalau akal orang nyambung, maksum, dia jodoh orang petik. Emang orang tak kalah kasih lagi. Berarti waktu merana-merana itu, ya orang. Jadi orang petik, lah kalau anak gagah dari petik itu, berarti maksum di kampung duku iki. Jadi akal. Tapi jadi takdir tidak begitu. Allah sing nemokake istilah bocah bengeng mah, garam di lautan, asam di gunung, bertemu dalam panci juga dari sayur asam. Allah sembaka. Jadi munawar orang pelamunan lahirnya. Berabi nih, anu apa keramat jati, dua umar yang pamatan. Iku bengikin nasi, dua rejekinnya, ini duku. Mereneki,
wasilah sapa roh Allah sing ngatur. Lah balik sing kene kuliah gede cilik tergantung nasib. Aja mai do sing Allah. Makanya kula paling enak mun penceramah kok pasang-pasang tali bercocok kula. Lemen guru-guru kita mah orang awet bener ning patul mukine wewenang mang. Nah dene kuburan pasang tali boleh. Badal haji pasang tarik boleh, ngurus ngaji Quran jajan sampai pinter boleh. Ini kita juga ngajeni kuburan pasang tarik boleh, ceramah ngori pasang tarik boleh. Cuman guru-guru kita mengimbokan ora barokah. Haji Munawar pernah dipitnah. Aja ngundang Haji Munawar, lamun ora diamplopi 5 juta ora kekak. Bila emosi kita nyemarin, siapa sih ngomong sembarangan itu? Dulu pernah kita pasang-pasang konon, seikhlas ridone, sing penting nambah dulur, ake keluargaan. Kita pasang di 5 juta, sekali ceramah 5 juta, bersih hajat niatnya 10. Kan rugi kita. Yang penting nambah dulur, ake keluarga kayak makan gitu, tak karung duku, karung cibonteng nyambung. Kenapa nih akhir-akhir ragu-ragu majing sudah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ruahkan kehadirat Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, jamaah sing kula muliakan. Mau ceramah anu muni klakson kereta ya. Ingat todong-odong lagi. Manawi sing ninggal dikuatakan iman Islam. Sing ditinggal keluargane manawi digawe kesabaran. Karena kulane pernah ningkono gak mobil mati pas liwat laki rabi pisan. Malam Senin tas pengajian ning anak ning Cidangur jadi Fitri. Kula balik laki rabi. Begitu rendengan pas ngomong gue ngelamun. Ya kiai gegalau. Ada mah itu. Begitu lewat mati mesin mobil. Klakson kereta kencang wis parpas nikung. Dia rabi ke ngaji kereta iku. Untuk orang panik pulane ada sistem. Lamun macet nih tengah-tengah kereta rel iku namanya elektromagnetik mematikan mesin mobil. Lah mal artis tik-tik utamanya petik jadi di klakson kula manjing gigi normal starter muni-mani mesin langsung manjing gigi siji mencelat mobil selamat pinggir balai desa mandek apokan senaja selamat itu dirapi-rapi iku bulan-bulan simwini iku makanya pulang di Mekah aneh informasi odong-odong kena ya ada musibah ya. Semari kami digaya kesabaran Allah. Ku ajal ku makonon mang. Lagi dodok mengganti adanya anaknya kan bisa melati. Ayo cengah aksanya es makonon itu. Sing lana-lana. Waduh lagu-lagu ini balik sing kaya ke kamu maru-maru. Ayo sing keramah sing masih ato. Ya ato balik ke barang. Di tegur-tegur misalnya ibu cabar yang gerenggam kejelas. Kalau mengkomo-komo kirim ke sini juga kecocok ulang lagi. Diatur lagi. Terus bu. Terus. Dari si mata kula-kula kabe urip iki ternyata belajar. Sekali ke belajar. Ibu dorok yang kene ngaji belajar ikhlas. Ake siki wong sinting cepo kita mesti ikhlas karena Allah. Wong sombong. Ini pun dikang masjid klemet. Ikhlas karena Allah. Ibuat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Belagu. Dorong ini kayaknya kalau tak pun ibu ikhlas orang. Oh, sombong ini. Hari ikhlas semua orang dangdang. Asal jadi kekudungan serat isa beres kloyong. Abreket tergobrol. Berhubung dangdang dikit kan berarti pengen jalan merusai. Gak kotornya rapi, kedelengi ayu, juta. Memang waduh sih ini pinter manipulasi. Nih kulit dadi ireng, dadi putih, cumur kayu bangir, segala macam. Sini malah tambal sulam alis. Kayak celana soek beli tambal sulam. Jadi sini ditambah bela gua wadon-wadon niki. Mak-mak siki mak lagi musim senam aerobik. Karena wong itu dokter.
milu senang kan yang pinggir di dalam yang gue legging, training kenceng, kaos kenceng, utak lo bakal di dendam kan deh gue ya, ada yang jerok ruangan si sebodoh pada waktu ini sebodoh iya tapi ada di dalam neja-neja minggu isuk mengkonon kalau punya tukang ojek liwat nyungsem weh dapet patote kenceng jeng 55, 60, 65, senang gak kalau patote kenceng gate gak saya binyek mau binyek baik menjeb lagu-lagunya wis terima apa adanya dandan digawe-gawe skincare lapang ayu maaf sing raine putih angkatan ke kudungnya gurunya mireng manipulasi makanya bersyukur apa adanya lah duit jodoh mang anu alhamdulillah duit jodohnya teh anu alhamdulillah ada orang di keduhungnya di paido iku memamang jika ngomong ngakil rabi kalau pada batu wih itu merasa beneran keren men dia ayu su apa ayu putih banget nah itu cablak ini ngomong duit orang apa nih kamu dia lowok banget. Wih saya tidak keker-keker saya sering sampaikan bahwa perempuan itu tidak ada yang salah. Yang salah adalah suaminya. Benar bu? Wadon adalah disalahkan perempuan itu tidak ada yang salah tergantung suami. Mau jadi A maka tergantung suami. Jadi ireng premen laki, putih premen laki, ada nuntut ayu nopong kapan kosmet korelok. Uwi sih terima apa adanya. Jadi si wadonnya jika menjadi anu ya mangan kuih sorot keset enak ngelong ada bang premen kan dia mau kondi kok jatuh kumal mau kondi si ada no kok kakren tuh orang mau orang tapi dia siapa itu nek gua ganti harus terima mana mang sabar dikit ya jangan kok terkentak sekali ngelong aja di alam udah muncul gitu. Anda marah pada istri Anda, kenapa kamu gak hormati saya? Anda jangan salahkan istri, berarti Anda belum mampu mendidik akhlak ning rabi. Sehingga rabi sirah, mamang, ngelunjak ning mamang. Harus cari sebabnya, kenapa dia marah kepadaku? Oh iya, aku belum mampu bisa mencukupi kebutuhannya. Aku bu? Aku! Sudah korek terus! Ayo, naik terus, naik! Rabi bolos belanja berbeli senapu 100 peragat, 200 peragat aja salah akun Rabi sebolos apapun Rabi hari silahnya akhir pekayaannya mau orang entek-entek iya? Iya dalam-dalam mau digecek sekali karena sifat perempuan ya begitu mulutnya doang cuek-cuekan kerasa pegel, wajar, badan pegel, hati mendekel, jeroan kesel. Pegawaian numpuk, nyapu maning, ngubah piring maning, nyewaki bocah maning, kelambi belok maning, ngubah maning, terus 24 jam kurang istirahat. Tapi lakinya orang ngerti, kasih dong surprise hadiah sekali-kali. Diajak jalan-jalan di pantai, makan di restoran, shopping di Mall of Serang, atau Ramayana alun-alun, yai mobil guna jalan-jalan, usahmu belanja deh sepuas hatimu, pegel ke orang naik kaprak. Lalu ya, lo mau dituruti bersetirah pegelnya gamanya, pegel nong. Oh iya. Tangannya ku jeblok. Ya apa-apa. Remek apa kepengen dicukupi. Kan dia pengen cincin. Temu kita kok. Gelangnya kan 10 juta. Kalung kan 10 juta. Antingnya kok 10 juta. Sendal dipegat petang atus. Ke kudung model baru singkat 600 kelaminnya roh juta setengah BH pegat ketewo jadi pegel aku lho cocok ini model wadon dusun kan selalu lebih ramai
Nah makanya keuripan dunia ini kadang si Allah sih ngatur. Si A dari kiai, si B dari ustaz, si anu dari kien, dari anu. Itu proses hidup. Si mata kalau pelamu pengen berubah, ake tangi bengi. Siapa uang dari kajana di ngake-ake tangi bengi, maka iku barokah kue suke ngumpuli manusia sejeng. Jarang pengen rezeki berkah, lamun jarang tangi bengi. Erok dia mengaji tangi, apa-apa. Oh iya. Ya bagus. Daripada woyo orang tangi. Masih mau dia tangi. Nangis ning Allah orang bisa bahasa Arab, bahasa Jawa. Salat sunah qadha, salat sing bengen-bengen enom ketinggalan. Pikir ning Allah, muji ning Allah, baca selawat Nabi, mohon ning pangeran. Salat e kudu bali nangis. Ya Allah ya Rabbi, kula ke rumah tangga 30 tahun ya Allah. Anak wis 60 loro. Ya Allah ya Rabbi. Umat masih numpang ini mertua ya Allah. Kapan pegawai umat tolong si Allah. Laki kula gaya di dalam. Usahanya dapat lancar. Rezeki ini barokah. Nggak kegane umat gobuk-gobuk sekepel. Ya Allah. Nangis nih Allah. Ibu ini nangis kak. Laki ini itang ini deweknya. Anak apa sih deweknya? Uli pemdekat deweknya. Nangis ning Allah kakak mesti ngedoa nong sing ane. Yo ragem artine sapa maneh jaluk tolong ning bapak wis laka. Pekaya entek keluarga bel gak apa-apa. Wong kita keluarga ora duwe. Yo kakak nangis ning Allah. Allah sing kuasa, Allah sing ngedeni alam langit bumi. Nangis kak laki lon-lon sing alus. Ade mekonak nangi laki di sepak. Tur mae dewek teko. Mek dewek tak senang urip mah. Ugo awan tas leto. Pegel bengi di sepak. Ngejumbul tangi kaget nabok. Jeka di rabi ulet bengi-bengi. Salah tol sinta. Gara-gara salah cara. Mereka terusin halus. Laki ne tangi, rabi tangi kapan nong tangi nong ini kita ngadorni Allah. Maapakan kakang tur bisa nyenangkan sila kai wong wong kak. Ya ilmu rumah seorang dua pekaya ketinggal orang dua kaya wong wong. Kakang musim cilik ke kondi ke ya Allah menderita. Tapi yang mendoara ke meragam susah bersama. Piraku si pengeran ditangi si kor negai. Dia bocah cilik ni bapa yang nangis teruk dia tu beri nangis mor dia dilatihkan. Apa maknanya Allah mau maha kuasa. Elok nak doa beri nangis. Orang tak. Wah macam nak isin orang bisa nangis. Nangis. Orang bisa nangis. Saya lagi bawa apa? Allah isin. Nolak doa hamba si ngedoane bari ngetokakan bari mata. Berarti wong ngedoa bari nangis ning Allah pasti dijawab. Wong kita ngedoane kejorangan kayak bebatuan. Ya Allah, dalam duit ya Allah. 20 juta ya Allah. Di GFI ya dalam sepotong. Dan mereka dusun sih. Jaluk sungguh-sungguh di Allah. Nggak uli peropa, sindrom dia rabi ke, nom-nom, jangan. Ya Allah, terkakak terjiwa, terus sing ayu, sing cantik, pinter, eman, muruk, ya Allah. Batur-batur, bespayu. Kita ngedur, ya Allah. Setahun ngedoa, dorong oleh. Sambar. Rong tahun, dorong oleh. Proses. Telung tahun, belum dapat jodoh. Jelas nasib, ya, berat. Bapaknya. Dia, kok putus asa. Nangis begitu penting, pren dak kon nangis. Sing pertama inget dosa. Kabeh ke dosa menyet masing-masing, wong liyan meluruh. Sing dodok ning kene rendengan ki wong meras rasak subuh esuk iki. Menak kasih weruh Allah tutupi. Kecuali pada beneran ke turu kawanan bekan. Anak sing rasak maghrib nana. Sing lagi rawuh ka laki nana. Sing ngurusan ka sedulur nana. Selagi mau mukar mertuan di sawah bulan berarti Allah adil nutupi kekurangan. Maka kita dapat doanya khusus mengeluarkan air mata. Ingat dosa, bengen lagi nom pacaran kalau si munah.
nengkok gedah nonton ubruk digodok esek tai bocah wong nonton ku payah bareng rumah kopi tuku, rokok tuku, baso tuku cokoti lamuk, gatel atis dodok mendekem gusti nonton jaka sembuh ke hadpeng bangun dari rumah ngaji nih pengalaman bos dodok ngaji mendaki padahal mendimuliakan mangan disediani Allah karim kang buang si untung gede begitu ni untung ganjaran sapa uang sing ngenai mangan tamu siji maka Allah balas karo ganjaran 1000 kali berangkat haji 1000 kali berangkat umroh siji ngenai mangan uang maka mulai kisuk-kisuk arep mangan pengumuman di Assalamualaikum masyarakat Kampung Duku Bonteng sing dorong mangan ordi beras tekan yang makulang insyaallah pada lirik tekan remangan satu rakyat enggak enak kebutang balik ya tuan rumah bangkrut untung saja tuan ya Allah ya Rabb imantek nangis ku penting mak inget dosa pengen salah turun jangkep ning wong tua ngelawan ibadah oleh sempurna menawa kembali ngaji mungkin iki mah sing salah-salah ke Allah ampura orang beda wong tunggang mobil nabrak jembatan ada polisi kenapa nabrak kamu itu maaf pak ada tulisan di atas latihan oh ya udah hati-hati ya jangan anu jangan ngebut-ngebut karena ada kayak latihan kita kira latihan saya kiki salahnya durung bener, ibadahnya durung beres, dosanya ake. Mana wa gara-gara dodok bengiki yang ki, digampang akan menjadi surga ni Allah. Amin. Wis bukan dihitung salahnya maaf orang jangkep. Dihitung sodak kopeng di dalam uang. Dihitung dosa pasti nombok, ketika ibadah pasti ake. Mana wa be kita masang wuhu jadi wong tani mah. Wuhu belah kena orang uli, belah kena orang uli. Menawa sing pojok etan mekertangkep iwak bayong. Menawa lewat ngaji kima di ampura dosa. Lungane di ampura dosa, bali di ampura dosa. Setindak 10 ganjaran, sejam kaya-kaya seperti Allah naik. Sudah rorok mumpulin akhirat. Amin. Nah, di musim pokok-pokok wis dalu. Ada sing serem-serem. Mati sing ora salah neraka jahanam. Oh, yo mbah. Bali cakrem jene kan. Ani kono kok jadi kita itu. Iya, di wong ngaji ngono rokok ora sapa bae ketabrak kelindes niku kan. Nah, dinalahkan kiai ini nalahkan sing aturin ani. Iji, kedua, neglis, disuruhnya kalau masih di LAB nambah itu ya yang kedua, premen, dapur nangisiku inget mati sekabe bakal mati, mohon maaf lah ini ibu ngaku cinta, sibuk semati dusta, nonsen, omong kosong, bullshit orang ngerti sebenarnya ngakunya demen, maaf, ibu mati lakinya milu nguburnya terkaitan Klemen mah gak padet. Dari kolam bukan mencokok main. Kuping ruin yang ngebucai kumbar mati rasa plong jelas gak dibaca. Lara ngedan. Mamang rabinya mati orang intin. Nangis kekejar orang dina. Lo dino mesem. Yes! Apa yang mati? Berarti kudu inget mati urip ragum-ragum tapi manjing kubur masing-masing. Ula dewek jadi rumur-rumur ceramah mati malah kasih membantu. Dewek tetang bergantung amal ibadah. Jol di malaikat muntarwan akhir. Nama anu alamat dukuh. Salah. Anak kira nih. Emang klemek? Ya omak lah. Ada sampe mampuang mati kula kedaya laka upaya. Sing mata kure piki sedih laki gunakan kelakuan sing bagus. Enom galak wanten lagi enom lakasi wani. Nengok main tojok pempiling tabok lupa kecok siput.
kebugi dipengen. Iya, nolak kasihan. Mamang dawa umur wis tua umur 70 nek kali tok mlaku ndon-ndon bocah iki gelek. Ana to, iki ana megala kono bapak iki kenapa kowe wong pun. Wong cocok bae. Jadi sini bae tare dia tadi. Mohon di mau lawan gua pun. Rambutan ketumbar. Roro, ingat mah. Yang ketiga, ingat kesulitan yang dihadapi. Kita berupaya dewek, mohon maaf dulu sugih, mau ngebantu sepenuhnya. Dua orang tua mampu, duduk kita dua anaknya. Dua tetangga jalukin tolong, sering-sering membosong. Yor, berarti kita kudu pribadi jalukin Allah. Susah ini sendiri yang kita tanggung. Istriku bagaimana, anakku bagaimana, maka aku harus berusaha semaksimal mungkin. Dohilia dilakoni, batinnya doa ibadah dilakoni. Insya Allah, ibu Allah kayak di dalam. Doa bin Allah, lekan dipusing Allah. Allah sih yang di dalam. Sikora dua, kesapa besok menyangkin. Banyak yang pusing. Ada putus asa ibu menaik semangat yang laki ya, kalau laki-laki kan orang itu beda karakter, beda sifat dari si tidak akan nikah, nggak kurangnya ada sulah, sulah itu susah itu. Pertama dia itu belum bulan besok, belum kan masuk awas, belum bulan indahoy, lakinya itu baik laki dalam marah, jadi itu masih marah dia ide, anak masih tidur, capek ya, lebih baik tidur lagi, masih baru. Danak telur terus sampai jam itu kasur banjir. Saya buat semas kom rabi. Termasuk masih baru mah indah. Melayang bering pawon darpo itu jam telur rabi ni. Ada apa ayam? Ingin tipis. Terus ke belakang. Oke. Gua dan pegel kengal dan mulutnya masih baru. Ketutup demen. Sampai kamar mandi, rabi ini manjing kamar mandi, dekernya keliar orang kamar mandi. Rabi ini ngomong, ngomong, ciao! Durung danak. Mis danak, warrrr. Anaknya teluk, warrrr. Wikong di putu, lah! Abla, bas, ngomong, wati. Ya, Bu. Ada macam-macam wadum ana robahi secara fisik lanang. Ulaki umur hampir 50 tahun umur. Dia mikir ban. Tapi wadum umur wis garak jero rubah. Badan rubah, mone cilik lurus melar. Kayak wadah banyu apa? Drum. Bentuknya selakar. Daleman oleh cilik sama mecarong hilang. Nah, sebelah babak dia buat kayak ontak. Bisa ya. Iki mone kenceng, lembek. Tunggu bebumbu serada kenceng, penipuan. Kenceng kemunci segala lagi kata buang, keturunan mulai rumah membenyek. Ya maaf. Roba aja belagu atau tumbar kan bagi ngecek deh nyosoni dia wis dia putu ibunya megawe mantunya megawe lu ke ibu tanya sih ngomong nyosoni gue sapu lagi ngomong tuh banyu dipaksa aku jadi bayi saya sejempol sipil ini ngaji sebenernya kone kapak mengin. Jadi kan kuncinya balik maning pokok dari maning kan Agustusan ya 17 Agustus pulang-pulang kabeh mencintai tanah air menawi oleh pikirnya kan baldatun tajibatun warabun kofun bisa dikopi luar di media sosial lagi rame lalu selama ngomong cilin orang hati dulu komen untuk dengan umah akhirnya ibadah anak radi kembali syarat oleh barokah kornewis. Man bedanya zaman begini, kalau zaman siki mah jauh sekali perbedaan. Kalau begini, Maret Agustusan, ikut ribu orang desa ngecat perintah digawe, cat merah putih, ditambahin mana lampu, obor, sebuah macam, lubrek kan.
Bungin kulit cilik, siklus mulai hilang. Demen yang tanah kayu hilang, jadi contoh wong barang. Jadi contoh wong-wong kapir, bahasanya bahasa kapir, kelaminnya kelambi kapir. Nganggo kelambi santri, Islam sesarungan, ngakunya ketinggalan zaman. Padahal wong sarungan itu ini takakan kiai bungin ini. Nganggo sarungan itu gerbu, efisien, kreatif, unik. Nganggo sarung. Brincang dodok mengelor pusing lah di pasang gibrik adem bocah keringat gari nyewakan balik moyolah ke bayi kermet selesai urusan lagi diberkat ingkang buang balik atau plastik gondok sampai umat gigo kalau pusing lah di sering tinggal ikan buang efisien mulai disin-isin gue peti api isin gue kelambi santi jimbab ada isin. Wong sing katon aurat iki berdak isin. Makane kula-kula sapisa maning nyatukaken lahir abdi ki susah menjadikan satu dua karakter, dua tabiat, dua bahasa latar belakang budaya ki susah. Tapi anane Indonesia kula sampean satu agama, satu akidah, satu bangsa, satu negara, yuk ragam-ragam seiling bekerja sama. Ajelokan memusuhan. Emang uji kelawas-lawas ibadah pegel-pegel orwaw kalau dulur pada Islamah orang manjing juga tetangga kalau tak orwaw hari penyakit mempastin yang hati mempenyakit manusia hasud wong hasud diku lalu menjelang wong senang dari kisim susah menjelang wong susah dari kisim senang siang udah tunggu mobil kalau malam mobilnya bagus ya utang. Kalau di DP2 kan naik jalan. Sini mobil enak tuh, sini orang gue sini pusing. Gue hasun tuh. Tenangannya rumah haji deh, di mana sakit. Tenangannya tuku sawah, haji ke rumah sakit. Tenangannya tuku mobil main roro manik, modar. Berarti mau putar juang Islam aja dari penyakit hasun. Laki-laki kompak, yuk ragam-ragam laki-laki jangan pernah terpengaruh apa kata orang, tapi punya prinsip yang kuat dan jangan mau dengar apa kata orang sebelum fakta data nyata berbicara. Wong-wong mau mana sih doang? Aja meleng sekonom, laki ni agak. Isuk rumah balik sore ngebonceng waduk nong-nong sih. Kepancing emosi, lalu dipikir mengajar orang tak laki kita nyawajib, laka penumpang oleh pecis. Tapi berhubung emosi, orang disaring mani otak lo wajib, mau otaknya kurang maaf ini, wajib lo malu kata limbong. Bisa macam-macam iya bang aku, orang jalan kene kesin diutul takkan hati baik, anaknya keliladi keris tangannya, tuduh itu lu digabra. Gara-gara emang ada mana tinggalau lesnya ada di jom butis waras ada tuong lesnya ada di jom butis untuk ditulungi anak ubamanya cilik musuh mangan di dulang gati pusing wadon barang anaknya gede semena-mena itu mangan beti mangan beti rapun udah jadi darah emang. Orang turun-turun, pusing. Barang gede turun baik, gimana-gimana? Tau deh, diwurupi. Kita dikit, kuncinya bahwa sing sangat ulang mulia kan. Perempuan itu begitu. Sing matat, Allah ngomongakan, Nabi ngomongakan, agama ngajarakan. Kehancuran satu negara tergantung hancurnya perempuan. Wong wadon tiang negara. Anissa, Aymar, bin Bilal, wadon iki tiang negara. Wadon hancur. Maka dunia akan hancur. Waduh naka akhlaki, maka lingkungan bakal hancur. Kenapa? Perempuan itu racun dunia. Hanya wawi-wawi. Harus ngeneke matuh surga KAB itu mah. Ini dalem. Ini betul. Uang bulat sebatur gara-gara waduh. Di penjara korupsi gara-gara. Kasus yang terjadi seiki gara-gara. Sekabeh penyakit dunia. Makanya ibu diisi karo ilmu agama. Namun wadon diisi karo ilmu agama. Yang kibul sabar, rumah tangga enak. Menurut ini sabar. Kanjeng Nabi ngomong senang-senangnya uang itu siji lamun dari pasangan gelem ibadah.
Rabi ne sabab, berikum no, ngobrol kecil, iya orang papa kan, ada yang usaha, lu nggak isuk balik sore, orang apa-apa, dulu waktu ne, dinana beras kemasi, wis manggaru iya orang papa, sebenarnya kakak badannya sehat selalu, ya Allah, orang rendah. Dua belum kalau dua belum tidak sendiri. Munana beri diukur GR si juna kita. Orang muda. Kalau lagi apa kakak berpuluh kalau boyongan istilah belum apa. Bocah dua orang belum boleh belajar lebih gagal negeri nu endah. Terus kita beri sini berlatih lah. Mira yang sabar tadi dikit. Ya lu sekarang ini beri. Ya apa? Ya Allah. Uangnya kayu sopan bisa. Enak mesua blak pesa iran urip pisan eh gawe ruwet iki iki kabeh nang ngene anak sing bener ibadah iku ciri wong senang cara anak e nurut anak e gelem ngaji wong tuwa senang pas senenge wong tuaku anak e gelem ibadah nurut paling jengkel kalau nakal. Iya Allah zaman sikir mungkin penyakit ini kalau masih gede untuk kita di umur setahun, orang tahu selia main handphone. Dua tuh anteng melengkung goro-goro. Ya Allah ya Rabbi. Ini dajar cilik. Dajar akhir zaman ini putunya kini handphone. Guna informasi silakan. Guna komunikasi bagus dan hikmah. Yang paling jengkel guna games of wifi. Malu Mobile Legend. Dodok peninggal di buang lima. Orang-orang pemenang. Mau ini baca kumpul. Dodok nih kering, tak gerakan si selfie mau ganang. Batu di takon, ngapain? Lagi pengajian. Allah kering, KPG pencitra ampe yang jalan. Ya boleh gue menggawa handphone youtuber pada banyak. Karena channel itu khusus Haji Munawar. Paling subscribe ya. Karena lebih cipitan si YouTube. Itu merayu gue. Kira sih kalau pencet dong. Subscribe. Makanya ibu bapak sih sangat kelemahkan. Kan penyakit. Namun orang diisi kalau orang sih manfaat. Ini jerone. Ake pengajian. Tapi pengajian sih nyasar. Awas hati-hati. Zaman sih kita ada di gua kabe. Ada yang jerone itu. Ada sih haram makan muludan. Ada sih haram makan ngitung dina. Ada sih haram makan rajaban. Ada sih haram makan membaca segmen hakim. Mondokakan anak ke pulau pilih. Zaman situ kayak pondok ku gampang. Dorong meja, sebenarnya tukun tanah, sebenarnya ngebangun. Sisanya kayak proposal, muntang mati. Untuk saya walaupun saya jadi bercanti, dan kita kalau sibuk ke proposal. Kok? Dimurukakan, orang teliti kita yang mondokakan itu dengan mikir. Wah, mendi ku ne, anak putu sapa ku ne, ngaji ne kalau sapa iku ne, arane jelas jalur. Siki manji kampung-kampung, ngeriyo makunya haram. Ake ibu, konot ibu bin, ngaji terus orang ngalahkan kiai, kena kita. Ini karena si wajah langsung ngopati, jangan ngeriung, cek kotor masjidnya aja. Bila emosi ke kita. Mama apa kamu ngeriung dibubarkan? Itu proyek saya, tolong. Memang kan? Ajaran kiai bengen. Wis kita mau banteng, ngomong serang lah. Ngikuti bi ajaran saya kenapa kita nara selesai. Ulama-ulama begini anak Indonesia gara-gara ulama izinnya undang-undang dasar dari atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa orang menggunakan Tuhan berarti lapa deh Allah berarti ini kono sing nyusun para alim ulama ini belagu-lagu kita digeser dan mengajar dengan benih tanah air Indonesia hancur Indonesia rusak Indonesia bubar susah ada pun ceramah mengkondo. Ya Allah, ngecek nih Indonesia kita menang dulu. Hati mekerdek kayak moncok. Oh isin pangkat usan tak bulet gitu. Lalu mau isin ya dodok mulai diskusi. Mohon maaf Ustaz, bicara Indonesia hancur punya utang banyak. Gak beres kacau itu dari siapa? Ada orang mana? Orang Indonesia kenapa menjelekkan tanah air sendiri? Anda kesini pakai apa? Mobil pakai apa? Bensin? Bensin di mana? Beli di pom? Pom yang ngatur siapa? Pertamina? Yang ngatur Pertamina siapa? Pemerintah Indonesia? Berarti Anda benci Indonesia tapi masih menikmati fasilitas Indonesia. Pakai handphone? Pakai. Apa mereknya? Samsung. Ini tulisannya Samsung. Baca
rasanya sambung-sambung. Bisa nyambung, nyambung lah. Kenapa? Ada kuota, ada pulsa, gak nyambung. Nyambung pagi, karena ada tower. Tower saling sambung, nyambung ke satelit. Yang ngatur siapa, punya siapa, pemerintah Indo. Ada menghina Indonesia, tapi masih menikmati fasilitas Indo. Kesini kemana? Pakai jalan. Jalannya mana? Depan tuh yang dicor ada, yang dikotik ada. Yang ngatur siapa? Pemerintah. Tapi kan acak-acakan. Belum tentu kamu yang ngatur bisa beres. Sudah saja nikmati yang ada. Anda menghina tanah air sendiri, tapi masih menikmati fasilitas Indo. Wong duku laporan yang kurang merana. Waduh pagi, duku amburadul. Duku bubak. Mama mohon di, uang duku berarti mama gak murah pun dari kamu. Orang beda laki lagi, masih pada demen nih, ajalkan ala-ala lagi. Masih pada sayang nih, ajalkan ala-ala laki. Sudahlah, masa sedikit tutupi saja maklumi. Ibu ejek-ejek dong, merana meren, rabi di tepuk. Laki di aku, bet. Jalan rabi nih, dong, mandul, maning, laki, pelik. Kesok masih demen pada demen, kalau masih suka, masih mau menempati rumahnya, masih menikmati fasilitasnya, masih digaya belanja, sudah tak tutupi kekurangan suami. Ada di learning latar pun itu. Hei akhirnya aku dipenuhi remang, putar di seremang ada gesek betul. Ih maaf, dulu remang pula kita makan gesek tiap dunia pun, bosan makan daging. Padahal memang orang ketuku sih pengennya daging itu. Tapi nutupi. Seluruh lagu ini jualnya terlalu ganti-ganti pun laki lo pentah. Ih maaf, terlalu bagus-bagus nih mulai mari. Tapi izin ngegoreng izin guna acara-acara khusus bila gue sedih dari mau kiai baik. Padahal mau gue manik pun gue hari nutupi ku ngelanang ku mukono laki rabi mah. Nanti pun laki rabi saling menutupi orang berkah ulipe. Anak dongengnya bengengnya jam gila ini bocah. Masih sore ya. Jangan malu ya. Wajah pantun diri ya dusun katanya. Gue tengah rola sih ke bolu gimana. Omong seorang lagi sih ngerti gue gak bodoh kian. Gue zaman bengen ana wong laki-laki. Laki ini lanang rabi ini. Pada demennya sampai tua. Cuman memang arang wong tua ya tinggal kepengen doang. Nafsu ini mempukai rangsen. Tapi badan dari yakin ya, ambokan nangsen. Ditambah mani mau kan deh, ribuan gak barang orang nanti. Layang, layang, berbubu. Tapi ya, tapi hari ini pada emang nih, kayak wong duku. Si, ngelaki hormat, ngelaki emang sayang. Dagang, laki ki. Dagangnya ikut dagang wakul, pengki, iri, apa ini ya? Ya cempeh, tebok ya. Ada wadah ke kompis segala macam mobil pring, kena pring yang dukung ditebangi di sigan. Ada uang tua paling kegawe telu sedina. Dinaiki gawe oleh telu papa, besok muter nih kampung-kampung dagang. Kul, wakul. Ki, pungki. Muter, kampung. Kayu. Berangkat dong, berangkat dagang ya wis. Gak kata minggulah dari rabi ini. Ibadah kayak wadah dukung. Nanti kalau yang mau dipahit tuh. Nanti kan merasa, awas kesan kok, dan bisa gitu. Bisa orang becus sama anaknya jadi. Padahal keblek. Berangkat muter, payu-payu, mentang nanting jol ke pendak, siji umah bagus, pinggir jalan. Ternyata iku umah randa, wis orang laki. Tapi randa mau orang duwe. Rada nakal randa, kayak lumayan ngedeleng lanang nganggur. Ma, lagi apa ma? Dagang wakul di nomor payu-payu si ngisuk. Wih, sebenernya ini dodok kita si bayar. Manjing nih, jalan tak bayar. Karena apa? Wih si manjing, ini jalan yang jujur, polos. Manjing kamar pun tak bayar. Ih, karena apa sih lani no? Wih si menang, be. Dikon si cepet baik, wakul tak bayar harga pira semono tak naik tambah duit singake. Asal mamang gelem deh ngopeni kita, sedelan kita nih katel. Randa nak, orang nong maaf, ini tak pendung mama, orang apa? Di pendung selama anak waras sih, tak gelem di pendung malaikat nak waras-waras sih. Urpe susah bakal emang, orang apa susah di dunia sedela, nih akhirnya berselawas-lawas sih.
apa mang ordo yang tanya kita? Yo ku gancang pilih, nguculi ku sirang daniku. Maaf nong dodo ya, dosa buh model kita itu. Kita lagi mau konon. Ayo, regel, dibayar pisang. Wah, kita seru dong. Cremen lulusan. Ini mahimani kuat. Ya Allah, ya Allah. Orang gelap, kabur. Wong arep mencelah kabur sampai umai asar menjelang maghrib ngos-ngosan. Assalamualaikum, salam, kenapa mbah? Waduh, kita diselamat non. Ijo aku lirah kaji ayo ya boro-boro tertinggal marang dah. Hai non, diajak kita orang gelem. Alhamdulillah, ku berhubung wong wadon bengek bisa nutupi kekurangan laki. Lah kita selalu ngagusa oleh apa-apa itu tiradine mancing dapur masak banyu dapon pawon ngebul ke dalam tetangga. Oh pengaruh laki ini balik mah pawon ini ngebul berarti cair ditutupi ke si waktu banyu ke eseni waktu telu dipasang dapon ngebul berdoa wong desa kan tadi ngalem laki ini hebat wong. Tua-tua usahanya mau pinter isuk luar balik sore pawon ngebul air berarti gitu wadon nutupi kayaknya tetangga pun bener saya ini ceramah anu ngobrol-ngobrol kumar nih pawon legum ijen bunyai lagi masak iya masak apa bunyai namun diwara banyu karo waktu di dalam tutupan kone ke dalam laki kita kewirangan jore tadi omong-omong desa lah tak bobodok be lagi masak daging nih kalau roti dere kita mau cerita kone mengkongku tetangga balik ke merana itu nyelo yuk nyekli tutup panci diangkat bener Allah ganti asal waktu dari daging ke roti klemen doa yang diijabah gara-gara sabar uripe susah kau laki orang kan protes pengen doa diijabah digawa susah laki aja elok akeh omong dan kalau diijabah ijabah orang kablak paham? Paham bi, ikinnya gesengkin kaget ibu tuan ya Allah iya balik ke tetangga percaya cerita aku laki percaya kebulan ceritanya si kita melarang daerah persewa jangan kisuk ya pas ngewaktu depannya panci baru tutupi terung bulan leh gak jadi apa-apa ngomong lanang bisa ditutupi nih rambutnya namun didikannya bagus si mata ibu-ibu jadi lanang waktu dari Allah pakaian selimut itu bisa dengan yang lain komos pada tuanya lah orang pantes lah pada tuanya tukar orang pantes pada tuanya orang kubu-kubu orang pantes pada tuanya mau menang besi dodok nombornya mati dalam hari ya Rafu ya jadi mungkin ini besi bisa kula sampaikan doakan kan terakhir yang membuang hadat sekeluarga menawi hadati penuh barokah yang maksud kalau teh mega bakal nikah di dalam minggu menaruh rumah tangganya sakinah mawadah warohmah dan keturunan sesolid dan solehah kira-kira semua nobel di ATS setengah rolas wisya menawi apa yang sudah sampaikan karena manfaatnya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Adanallahu iyyakum ajmain. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu waqif ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.